merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk membersihkan diri dari segala kotoran. Namun ada yang menarik dari kegiatan mandi satu ini. Di suku Sasak, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah ritual mandi bersama yang bernama tradisi Rebo Bontong. Tradisi Rebo Bontong merupakan ritual mandi bersama yang dilakukan masyarakat suku Sasak. Dilihat dari namanya, Rebo Bontong berarti Rabu terakhir bulan kedua pada penanggalan Hijriyah, yakni Safar. Berjumpa kembali dengan saya, Salsabila. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu di Kecamatan Pemenang Barat. Nah, yang dimana hari ini sedang ada ataupun dilaksanakannya yaitu Nyelametang Tulokan, yang dimana ini merupakan syukuran pantai yang dilakukan oleh warga sekitar sebagai tradisi mereka dalam penolakan bala ataupun musibah-musibah ataupun hal buruk lainnya di sekitar. Dan ini bukti rasa syukur mereka sebagai masyarakat yang dimana telah diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga disebut sebagai Rebo Bontong, yang dimana ini merupakan tradisi warga ataupun masyarakat Sasak. Nah, seperti apa kegiatan pada hari ini? Yuk, langsung aja kita ke lokasi. Tradisi tersebut digelar sekaligus untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyarakat percaya barang siapa yang mandi di Rabu terakhir bulan Safar, maka akan menghilangkan sakit selama 1 tahun ke depan. Tradisi unik yang sudah berumur ratusan tahun ini diyakini masyarakat dapat menyucikan tubuh dan dapat menghilangkan sakit selama 1 tahun ke depan. Saat Rebo Bontong tiba, masyarakat suku Sasak akan datang berbondong-bondong ke sungai atau pesisir pantai terdekat dan mandi beramai-ramai. Beberapa desa juga ada yang melakukan ritual mandi bersama di sumur yang dikeramatkan sebelum acara Rebo Bontong dilaksanakan. Masyarakat terlebih dahulu melakukan tetulak desa, tetulak bubuk, dan tetulak otak rebah. Tetulak merupakan tradisi tolak bala berupa selamatan pada minggu keempat. Ritual Rebo Bontong yang dilaksanakan secara sistematis merupakan tradisi budaya masyarakat suku Sasak yang mengandung nilai luhur dan filosofi kehidupan sebagai masyarakat yang berbudaya dan beragama. Terdapat adanya kesadaran yang tinggi sebagai makhluk sosial dalam menata diri dan lingkungan sekitar dalam nuansa keseimbangan dan keselarasan, untuk kemudian segalanya kembali kepada Sang Khalik. Rebo Bontong dalam penanggalan Hijriah menurut tokoh masyarakat Islam suku Sasak terdahulu merupakan bulan Safar yang berakhir pada hari Rabu Ba'da Asyar atau sebelum Maghrib tiba, yang langsung disambut oleh masuknya awal bulan Rabiul Awal, sehingga nampak sebagai hari Rabu yang terpotong. Kondisi tersebut diyakini akan turun bala berupa penyakit, sehingga masyarakat diingatkan untuk betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peningkatan ibadah dan amal soleh. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa, Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak bisa ceritakan sedikit terkait dengan acara pada siang hari ini.
Imlek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berada di salah satu wilayah dusun yang ada di Desa Pemenang Barat. Di tempatnya di Dusun Telok Ombal yang notabene berbatasan dengan wilayah pesisir pantai. Dan sekaligus hari ini melaksanakan satu kegiatan masyarakat tentang penyelamatan telokan. Jadi bentuk daripada rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, acara ini merupakan kegiatan setiap tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka bagaimana membentuk komponen, memediasi sebagai momentum untuk kita bersama-sama mengikat dan menguatkan rasa persatuan kesatuan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah jadi dalam rangka kita bagaimana kita bisa menyatu dengan alam, memelihara alam agar bisa kita nikmatinya dengan baik. Tentu dalam hal ini harapan kami ke depan, jadi pada seluruh warga masyarakat Dusun Telok Ombal nantinya, jadi mudah-mudahan jadi acara ini bisa terus dilaksanakan di setiap tahun, kemudian bisa dikembangkan, karena ini menjadi salah satu bagian dari kearifan lokal yang dimiliki, yang tentu kita terus akan ke permukaan. Karena secara kebetulan bahwa Desa Pemenang Barat merupakan salah satu desa wisata, yang notabene yang menjadi ruhnya adalah mengangkat budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Lalu kegiatan sepertinya apakah memang diadakan setiap tahun atau memang ada jangka waktu tertentunya, Pak? Betul sekali. Jadi acara yang dilaksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun, karena kita berada di wilayah pesisir, di notabene masyarakat jadi banyak berprofesi sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga. Terima kasih Bapak atas informasinya dan terima kasih atas waktunya sudah sama-sama ya. Sama-sama. Dan terkait dengan kegiatan ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Dari ini sini ya. Semoga tetap berjaya ya. Sukses selalu ya. Acara diawali dengan selakaran, kemudian makan bersama menggunakan dulang atau nare yang berisi makanan yang telah disiapkan oleh masyarakat yang memiliki hajat. Setelah selesai, makanan di dalam dulang tersebut tidak diperkenankan untuk dibawa kembali pulang, namun diberikan kepada makhluk hidup lainnya dengan dibuang ke pantai, dan kemudian perlengkapan makan tersebut oleh masyarakat langsung dibersihkan. Dicuci ya bekas makannya ya, dan ya. Ada beberapa lauk yang memang tidak habis terus dibuang di sana. Apakah itu memang diharuskan untuk dilakukan seperti itu atau ya. Seperti apa? Iya, harus. Oh, berarti sisanya itu nggak perlu dibawa masuk rumah lagi ya? Ya. Apakah ya. Ada kepercayaan di masyarakat sekitar? Iya. Kalau misalnya dibawa pulang itu kira-kira gimana? Ya dimakan kalau sampai rumah. Oh, jadi masih diperbolehkan? Masih diperbolehkan makan. Oh, seperti itu. Tapi memang kalau bisa dihabiskan dan dibuang di sini ya? Iya. Oh, jadi tidak ada masalah kalau misalnya makanan yang tidak habis tapi dibawa pulang lagi? Iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sementara itu, masyarakat di Dusun Teluk Kombol juga melakukan ritual tetulak tampara. Saat ritual, seluruh tokoh adat dan tokoh masyarakat berkumpul di sekitar pesisir pantai untuk melakukan berbagai ritual. Nah, di belakang saya ini sudah ada 3 dulang yang dimana isinya itu ada ketupat, kemudian ada ketan-ketanan, dan ini merupakan jajanan tradisional khas Sasak, dan juga di situ ada bunga rampe yang biasanya nanti akan dilarungkan ke tengah laut sebagai ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dulang berisi sejumlah makanan seperti ketupat bantal, berbagai olahan makanan khas Sasak dari ketan seperti poteng, banget, dan bubur oleh ibu-ibu hamil kemudian mengusap jajanan tersebut ke batang bambu yang sudah disediakan sambil bermunajat mendapatkan keselamatan saat melahirkan nantinya. Tegal. 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 Teg
Pak Rahat. Ah, jadi kembali sekali Bapak Ketua Dewan dan anggota sesi foto bersama nih ya, bersama seluruh para tokoh. Nih, sila. Sila. Itu dilakukan memang setiap ada event seperti ini ya? Iya. Dan juga rekan-rekan kepala dusun. Mohon ada yang pemajar nih kota. Baik, satu kembali kami menginformasikan kepada semua para tamu undangan, terutama sekali yang dari DPRD Kabupaten Lombok Utara bersama kepala desa, juga silakan foto bareng, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada siang hari ini kita laksanakan setiap tahun nanti ya, insya Allah, dengan bersama bersama dengan anggota dewan kita. Terima kasih. Selepas acara selamatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang berupa ruah di laut kita. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan kepala dusunnya. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Dengan Bapak siapa? Murtazam. Baik, Bapak Murtazam, mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan beberapa rangkaian kegiatan tadi dan di mana ada peruntukan untuk ibu-ibu hamil juga seperti itu. Kemudian tadi saya lihat juga ada bambu yang dibawa ke tengah laut seperti itu. Tapi memang ini adalah merupakan akar daripada budaya kami di wilayah setempat, di Dusun Jogombal ini. Memang filosofinya ketika mengapa kami harus mengundang ibu hamil untuk mengurapan itu penjor namanya ya, yang namanya bambu itu penjor namanya. Memang di dua anjungan ini harus kami pasang penjor karena ini memang apa namanya budaya daripada leluhur kami, harus memasang dua penjor di sebelah barat dan sebelah timur. Apakah memang ada kepercayaan lain mungkin dari masyarakat? Kalau dari leluhur kami memang ini adalah bentuk daripada rasa syukur kami, yang dimana satu kali dalam satu tahun itu acara ini memang dari dulunya selalu kami lakukan kegiatan seperti ini. Dan beberapa tahun belakangan ini karena gempa dan COVID kami tidak bisa melaksanakan. Jadi akhirnya tahun ini baru kami bisa melaksanakan. Sudah beberapa tahun. Iya. Nah terus tadi juga saya melihat ada ibu-ibu tadi yang membawa dulang itu, yeah. Piringnya langsung dicuci dulang. Yeah. Dan itu memang diharuskan atau seperti apa? Nah memang itu yang diharuskan kita
dengan bentuk rasa syukur itu kami ya sedikit menghanyutkan sebagian daripada rezeki lah, anunya itu istilahnya berbagi lah untuk semua makhluk, filosofinya seperti itu. Jadi bukan hanya kita-kita saja, tetapi melainkan juga ada makhluk lain yang makhluk-makhluk diharapkan ya, untuk dapat merasakan apa yang kita rasakan juga ya. Karena alam ini bukan cuma manusia, kan ada makhluk-makhluk lain, makhluk sakral di mana. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada sih misteri-misteri atau hal-hal aneh di seputaran pantai kami gitu. Baik, terima kasih Bapak atas sampaiannya dan penjelasannya. Sama-sama. Di berbagai daerah, dua minggu sebelum Rebo Bontong datang, berbagai jenis perlombaan seperti lomba pacuan kuda, balap sampan, tarik tambang, lomba lari, dan perlombaan olahraga lainnya juga digelar. Acara hiburan juga turut hadir memeriahkan tradisi Rebo Bontong seperti pementasan drama, pagelaran wayang kulit, pementasan rubat, pembacaan takepan atau wewecan, ciloka, kecimolan, jengger, dan sejumlah kesenian daerah Lombok. Dalam tradisi ini turut hadir para pedagang yang ikut meramaikan dengan menjajakan masakan tradisional seperti urap, pelcing, lontong, sate bulayak, dan makanan-makanan khas lainnya. Pada hari ini, sebagai sudah terlihat di belakang saya, banyak sekali masyarakat yang sudah mandi pantai.